Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suaranya, Miss? Ya, oke, anak-anak. Untuk sementara, Miss matikan dulu untuk kalian semuanya supaya kalian semua bisa mendengar suara Miss dengan jelas. Oke? Jadi Miss akan matikan dulu audio kalian semua ya, supaya kalian bisa mendengarkan suara Miss dengan lebih jelas ya. Miss akan menjelaskan dulu apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Oke, Miss akan menghentikan dulu suaranya ya. Oke, anak-anak. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa ya melalui Zoom. Miss senang sekali kalian semua sehat dan bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris hari ini dengan sehat dan tetap semangat ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengulang ya. Jadi kita akan mengulang pelajaran kita di unit 3 ya, My Family, untuk persiapan mau PTS 2. Nah, jadi sebentar lagi kalian kan mau PTS 2 ya. Nah, jadi sekarang kita persiapan, kita mengulang-ulang lagi apa yang sudah kita pelajari supaya kalian siap menghadapi PTS 2 ya. Oke. Nah, nanti kita akan bermain ya. Jadi nanti Miss akan menunjukkan beberapa video. Nanti kita akan bermain games ya. Nah, Miss meminta kalian untuk menyiapkan buku dan spidol. Sudah semua ya? Kalau sudah jempolnya aja. Sudah semua ya? Oke, Miss akan coba lihat. Oke, sudah siap semua dengan buku tulis dan spidolnya ya. Oke. Oke, bagus, semuanya sudah siap. Pintar. Oke. Nah, sekarang yang pertama Miss akan menayangkan slide ya, gambar. Nah, jadi Miss akan menayangkan beberapa gambar. Nanti kalian jawab bersama-sama. Jadi langsung ngomong jawabannya apa. Belum menulis ya, jadi belum menulis. Menulisnya nanti. Jadi spidolnya bisa ditaruh dulu. Silakan ditaruh dulu spidolnya. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang Miss akan menampilkan sesuatu. Oke, okay, sudah terlihat semua di layar HP-nya? Kalau sudah jempolnya diangkat aja. Oke. Okay, sudah. Oke, oke, oke. Oke, bagus. Nah, anak-anak, nanti kalian akan menjawab pertanyaannya langsung saja. Langsung dijawab tanpa menyentuh-nyentuh HP-nya. Jadi HP atau laptopnya tidak usah dipegang-pegang. Ya, jadi biar kalian menjawabnya langsung ngobrol, ngobrol, langsung ngomong aja. Ya, sebutkan jawabannya apa ya. Jadi layar HP-nya tidak perlu dipegang-pegang ya. Oke. Okay? Ya. Nah, ini masih ada yang pegang layar HP ini. Layar HP-nya enggak usah dipegang-pegang ya. Jadi langsung dijawab saja ya. Oke. Okay. Silahkan mulai nyalakan audio kalian semuanya. Yuk, silakan dinyalakan.
Kalau oh, suka jempolnya diangkat aja. Oke. Oke. Kalau sudah jempolnya diangkat aja. Thumbs up aja. Oke. Okay. Sudah menyala semua. Oke. Okay. Siap ya. Kita akan menjawab bersama-sama ya. Oke. Okay. Oh. Oke. Nah, ini materinya ya. Materi PPS 2 adalah Unit 3, My Family. Nah, jadi ini adalah materi yang harus kalian pelajari untuk PTS 2. Jadi belajar unit 3 saja ya. Jadi satu unit saja. Oke. Okay? Ya, sekarang kita akan play ke games-nya atau kuisnya ya. Oke. Okay. Who is she? Okay. Who is she? Grandmother. Oke. Good. Jawabannya. Oke, betul. Is grandmother. Oke, very good. Next. Who is he? Nah, who is he? Yang ditunjuk itu yang ada anak panahnya. Oke, good. His brother. Brother. Oke, next. Oke, selanjutnya. Who is she? Nah, sekarang yang ditunjuk yang who is she? Who is she? Mother. Very good. Nah, itu tadi yang pertama ya. Oke, games yang pertama kalian sudah bisa menjawabnya dengan benar semuanya. Oke, bagus anak-anak. Oke, selanjutnya Miss punya video. Oke, Miss akan tunjukkan videonya yang manakah. Ini. Oke, sudah terlihat anak-anak? Kita hari ini belajar My Family ya. Oke, tidak perlu memegang-megang layar HP ya. Oke, kita akan bermain di sini. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, nah ini waktunya kalian mempersiapkan buku dan spidolnya. Silakan disiapkan. Oke, kalau sudah jempolnya diangkat. Oke, sudah. Oke. Satu ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, spidolnya dan buku tulisnya sudah. Oke, good. Oke, didengarkan dulu baik-baik. Ya, oke, Miss akan
Langsung aja. Sebentar ya. Oh, ada yang mencoret. Sebentar, sebentar. Mencoret-coret, barusan garis. Ya, jangan pegang-pegang ya. Oke. Oh, masih ada. Oke, anak. Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di games ini nanti. Ya. Jadi nanti kalian akan menjawab, belum mulai. Belum mulai ya. Ini Miss masih menjelaskan dulu. Ya. Jadi kalian akan menjawab dengan menulis. Kalau tadi kalian sudah mengucapkan, nah sekarang saatnya kalian menulis. Nanti jawabannya ditulis di buku kalian. Nah, cara menjawabnya, buku kalian kan kayak gini, ya kan? Bentar. Kalian kan gini, ya. Nanti menjawabnya gini aja. Nah, jadi nanti menulisnya seperti ini, ya. Ditulis menggunakan spidol yang besar supaya terlihat. Contoh. Contoh ya, tulis misalnya nanti kalian melihat gambar family misalnya, family. Nah berarti kalian tulis family kalian yang besar. Lalu kalau Miss, okay, what is the answer? Apa jawabannya? Tunjukkan. Jadi nggak usah ngomong, tunjukkan. Nah, kayak gini nanti. Kayak gitu jawabnya, oke? Oke, oke anak-anak. Jadi tidak perlu mengucapkan, tidak perlu ngomong. Tulis saja, oke? Bisa ya? Bisa? Jadi ditulis saja. Tulis gambar yang kalian lihat. Oke, nggak usah ngomong ya. Jadi tulis saja, nggak usah ngomong ya. Oke, kita akan mulai ya. Oke, number one. Oke, number one. Ini. Satu. Ya, Miss. Kemis. Oke, who is that? Langsung ditulis. Who is that? Langsung ditulis jawabannya. Yuk. Who is that? Langsung ditulis. Ditulis tanpa ngomong. Ditulis. Nanti Miss hitung, tunjukkan gitu ya. Jadi nanti menunjukkan jawabannya tunggu hitungan Miss ya. Ditulis dulu. Tulis dulu. Ya, tunggu yang lainnya ya. Oke, sudah. Oke, tunggu. Menunjukkannya nanti dulu, baru bersama-sama. Menunjukkannya nanti dulu bersama-sama. Tunggu ya. Oke, finish. Oke, kayaknya sudah semua. Iya, kayaknya sudah menulis itu. Oke, now. Dalam hitungan ketiga, tunjukkan jawaban kalian. One, two, three. What is the answer? Tunjukkan. Tunjukkan buku kalian. Oke. Nah, itu Alfa menulisnya kurang besar. Gini ya bukunya ya, Fa. Nah, bukunya kayak gini nanti nulisnya.
Nah, jadi biar besar. Nah, Siva itu tulisnya sudah besar. Oke. Coba yang lainnya. Nah, jawabannya kalian tunjukkan. Show me your answers. Jawabannya apa? Oke, tunjukkan jawabannya, Nana. Tunjukkan jawabannya. And other. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Oke. 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 Oke, kita lihat jawaban yang benar apa dan tulisannya yang benar seperti apa ya. Oke, he is a grandfather. Okay, number two. Silakan ditulis jawabannya apa? Who is this? Silakan ditulis, langsung ditulis yang besar. Yang bukan kayak gini nulisnya. Bukan begini, tapi begini. Yang besar. Yang besar menulisnya. Yang besar. Who is this? Oke. Tahan dulu, tahan. Tunggu hitungan, Miss. Baru tunjukkan jawaban kalian, ya. Oke. Nah, sepertinya sudah menulis semua. Oke. Oke. Oke, sudah siap? Oke, okay, 1, 2, 3, show your answer. Tunjukkan jawaban kalian semuanya. Angkat bukunya. Oke, okay, jawabannya apa? Oke. Okay. Baby. Oke, okay, pinter. Baby. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Oke, okay, betul. Oke, okay, betul ya. It's a baby. Kita lihat. Okay, small and young. Ya, betul. So, it's a baby, ya. Yeah. Yay, it's a baby. Betul. So, semua jawabannya, anak-anak. Bagus sekali. Oke, okay. Good. Oke, selanjutnya ya. Siap. Who are they? Siapakah mereka berdua? Oke, okay. Siapa? Mereka berdua. Jadi ada mother and father. Itu apa namanya? Yuk, silakan ditulis jawabannya. Father and mother. Apa namanya? Ayo, ditulis. 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 Yo, ditulis. Ditulis. Nggak perlu ngomong. Ditulis. Bukan ngomong ya, tapi ditulis. Ya. Yo, ditulis. Ditulis. Oke, okay, Miss juga menulis. Supaya kalian bisa melihat jawabannya dengan benar. Nah, Miss tulis dulu ya. Kalau ada father and mother, itu apa namanya? Oke. Okay. Oke, okay. Sudah semua? Oke, okay, tunjukkan jawaban kalian ya, sudah siap? Oke, okay. 1, 2, 3, show your answers. Ya, ini. Nah, ini. Ini ya. Nah, ya.
Coba. Oke, parents. Parents, ya. Oke, betul. Oke. Pintar. Oke, semuanya bisa. Ya, parents, betul. Makanan, betul. Oke, betul semua. Oke, kita akan memainkan lagi videonya. Ya, oke. Sudah selesai ini. Oke. Oke, anak-anak, jadi itu games yang kedua, ya. Selanjutnya Miss punya games yang ketiga, tapi kita tidak perlu menggunakan spidol dan buku tulis lagi. Jadi silakan diletakkan spidol dan buku tulisnya. Ya. Oke, sudah? Nah, diletakkan. Kita tidak menulis lagi. Nah, kita akan menjawab bersama-sama, ya. Menjawab bersama-sama seperti tadi yang pertama, ya. Misalkan menunjukkan video. Jadi kalian jawab bersama-sama, ya. Oke. Oke. Selanjutnya adalah yang ini. Kita akan bermain. Nah, sudah terlihat semua? Oke, sebentar. Wait. Oke. Nah, anak-anak, jadi kita akan bermain memancing sampah. Nah, ini kan di dalam laut, ya. Dalam laut itu ada banyak sampah di sini. Nah, kita tugasnya adalah mengambil sampah-sampah ini. Mengambilnya dengan cara menjawab pertanyaan, ya. Melengkapi kalimat dengan jawaban yang benar, ya. Kalian cukup ucapkan saja tanpa memegang-megang layar. Ya, jadi layar HP-nya tidak usah dipegang-pegang. Ya, layar HP-nya tidak usah dipegang-pegang. Tangannya diletakkan di atas meja yang rapi seperti ini. HP-nya tidak usah dipegang-pegang. Stop touching your phone. HP-nya tidak perlu dipegang-pegang. Oke, sebentar. Oke, silahkan anak-anak dilengkapi. I don't have bla 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 sisters. One or any. Apa jawabannya? Any. Oke, lihat apakah berhasil. Kalau jawabannya Oke. Kalau jawabannya benar. Sudah. Oke. Kalau jawabannya benar, berarti kita berhasil mengambil. Kita lihat jawabannya ini. Kita cek. Nah, benar. Kita berhasil mengangkat satu sampah, ya. Oke, selanjutnya.
How many sisters blah 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 you have? Jawabannya John atau tapi ini nggak usah dipegang-pegang. How many sisters do? Ya. Cek. Oke, kita berhasil menemukan 1, 2, sampai selanjutnya. I have blah 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 pencils. I have 2 pencils or I have 1 pencil. Kita lihat apakah benar jawabannya. Jawabannya kita berhasil satu lagi. I blah 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 10 books. Aku punya 10 buku. Jawabannya? Oke. HP ataupun laptop tidak perlu dipegang-pegang ya. Ini saja yang melakukan, yang menjawabnya. Ya, I have. Betul, oke, okay, bagus. Tinggal berapa sampah itu? Oke, okay. Apa jawabannya? How many sister atau how many sisters? Mana? Yang pakai siapa yang nggak pakai? Tidak perlu berteriak ya, jawabnya ya. Ya, apa jawabannya? Sister or sisters? Ya, betul. Semuanya sudah terangkat ya. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita akan bermain yang lainnya. Oke, kita akan bermain lain. Ya, HP atau laptop tadi. Oke, sekarang kita ke sini. Oke, ini kita akan bermain lagi. Sebentar, Miss, menghapus dulu ya. Ini yang ini, yo, ini siapa ini yang pegang-pegang nggak kelihatan ini nanti. Oke, silakan dijawab anak-anak. I have 4 brothers and 5 sisters. My family is aku punya 4 kakak laki-laki dan adik kakak adik perempuan. Oke. Betul. An elephant is Ayamnya ini kotor semua lo ya. An elephant is Oke, ayo coba Miss mau tanya, kalian bisa lihat enggak itu? Kalau bisa lihat enggak itu? My family is betul. A grandfather is
old or young? Ya, grandfather is old. Butterfly is so butterfly is big or small? Small. Apa ini, Miss? Pilihannya coret-coret. Nah, sudah. A baby is old or young? No. A baby is old or young? My brother is he is. Nah, ini adik laki-lakiku umurnya 3 tahun. Nah, berarti 3 tahun itu okay, yeah. The ocean. Ocean itu apa? Yo, siapa yang masih ingat? What is ocean? Ocean itu laut. Laut. Ocean is big or small? Laut itu luas ya. Okay. A baby frog is small. Okay, bagus. A baby is small or big? Lagi ya, nggak kelihatan ini. A baby small. A mountain sudah selesai. Okay, games ini sudah selesai. Kita lanjut. Masih mau bermain lagi? Iya. Oke. Tapi kalau kita lanjut mainnya, tolong tidak perlu memegang-megang layar HP ya. HP-nya nggak usah dipegang, tangannya dipegang. Ya, jadi cukup kalian ucapkan saja ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Loh, ini ada yang mencoret lagi, pegang lagi ya. Ya, jadi tidak perlu pegang-pegang layar. Ibu, sumpet. Oke, kita lanjutkan ke permainan yang selanjutnya. Kayak tadi, mengambil sampah lagi. Nah, oke. Who is bla bla bla? Bla bla bla, my grandfather. Nah, yang pertama dulu, yang Anna, who is apa jawabannya? Who is? Okay. Yang bawahnya, bla bla bla, my grandfather. My grandfather. Betul jawabannya. Oke, next. Miss akan menghapus mana ini? Oke, he is young. Dia muda. His parents are my parents. Nah, orang tuanya itu adalah orang tuaku. Nah, who is he? Who is your? Siapa ini? Father, brother, or sister? Muda. Father, muda. Father, or brother? Brother. Kita lihat. Nah, betul. Ya. Kalau father, old, ya. Tua, ya. Okay, next. He is my parent. Dia adalah orang tua.
Who is she? Mother. Mother. Mana ini? Oke. He is my parent. Who is he? He is your father. Oke. Okay, betul lagi. Oke, okay, bagus. He is young. Dia muda. Her mother is my mother. Who is she? Sister. Betul, bagus. Yang terakhir, he is old. He is my father's father. Oke, satu game terakhir sebelum kita selesai ya, masih ada satu game lagi. Nah, ini kita akan menyusun kata menjadi kalimat ya. Kita akan menyusun kata menjadi kalimat, lalu nanti kita akan lihat jawabannya sebentar. Oke, kita mulai. Nah, number one, yang atas, ayo. Is name my Paula? Jawabannya yang benar. My name is Paula. My name is Paula. Betul. Sekarang yang bawahnya ada small family. I have. Lalu. I have a small family. Oke, bagus. Yang bawah sendiri. Ada parents are young and my. Lalu. Sekarang selanjutnya ada Paul. My father is. Mana jawabannya? My father is. My father is Paul. Oke, bagus. Selanjutnya, George, my mother is. Apa jawabannya? My mother is. My mother is short. I have one brother. Apa jawabannya? I have one brother. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dua soal terakhir. Hi, sisters. John. Apa jawabannya? I have any sister. Aku tidak punya kakak atau adik perempuan. Oke, bagus. Yang bawah sendiri. Many sisters. You have. Ayo, bagaimana ini?
apa yang pertama? Wow, lalu iya betul, how many sisters Oke, jadi hari ini kita sudah selesai belajar unit 3 melalui games ya. Tadi kalian sudah bisa menjawab gambar yang muncul. Ada apa saja tadi? Tadi ada apa saja? Ada siapa lagi? Oke, mother, brother, and sisters ya. Betul. Tadi kita juga sudah belajar have ya. I have one sister seperti itu. I have I don't have any brother. Ya, oke anak-anak. Sampai di sini ada yang bertanya. Coba Miss buka chatnya. Ada yang ditanyakan? Ada ya. Oke, anak-anak, sebelum Miss Firda akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Miss ucapkan terima kasih kalian sudah ikut bergabung belajar melalui Zoom ya. Untuk hari ini tidak ada tugas ya anak-anak. Jadi silakan kalian mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Ya, tidak ada tugas. Tidak ada tugas. Bahasa Inggrisnya tidak ada tugas. Ya, thank you. Ya, thank you for joining this class ya. Terima kasih sudah ikut bergabung di kelas ini. Okay. Ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat. Bye bye. Semangat belajarnya ya. Oke. Ya, sudah ya. Miss akan end meeting-nya ya. Bye.